Halo seluruh, hari ini saya bersama Kang Lang, Kang Egi. Egi sama Kang Asep. Sekarang kita bikin video di tempat terdekat saja. Tempat ini adalah sebelah utara dari kampung. Saksikan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di episode kali ini saya ditemani dengan dua teman saya, yaitu namanya Bang Asep dan Kang Egi. Asep ini selalu berkeliling ke hutan-hutan, dia itu sering dan hobinya itu berburu ya. Selain berburu seperti musang, dia pun suka berburu semacam babi hutan. Tapi untuk kali ini, saya bersama dia itu pergi untuk mengambil burung dengan cara jebakan pulut. Tempat ini juga tidak jauh-jauh, tempat berada di sebelah utara, tempat yang biasa saya lewati untuk membuat video. Sekarang ini bertepatan jam 14 waktu Indonesia bagian barat, yaitu jam 2 siang. Sambil menunggu, cuaca pun kali ini panas, tapi tak lama kemudian sesekali hujan pun turun. Bisa ini kan di belakang? Iya bisa. Sekarang hujan, kita lagi memungut pulut. Napas. Tak lupa untuk kalian yang menyukai dari video-video kami, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan juga share ke teman-teman kalian. Biar kami lebih semangat lagi membuat konten selanjutnya. Tapi setelah itu hujan pun reda. Dan sayangnya kami belum mendapatkan burung. Kami pun memutuskan untuk pulang kembali karena takut ada hujan lagi. Dan sambil ngobrol-ngobrol kecil, kami pun sempat berencana. Dan rencananya itu kami akan pergi ke salah satu gunung bersama Kang Asep ini. Setelah selesai mengambil pulut kembali, kami pun langsung bergegas pulang. Karena benar saja hujan pun turun kembali. Kami pun berteduh di warung punya ibuku. Mungkin inilah video untuk akhir cerita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.